Pemirsa, pemargi KTT G20 sampun preside memargi antar selami kalih rahina inggih punika tanggal 15 miwah 16 November. Mejantan indek inucap ke abtiang membuat majeng Indonesia pembekasnya ne Bali pindah ke genah utama pemargi G20. Ketua Majelis Madya Desa Adat Kota Denpasar Ana Agung Ketut Sudiana nicen apresiasi majeng pemargi KTT G20 sanik laksana yang ring Bali. Kaaptiang melaparan parikrama KTT G20 inucap sideng limbakang Bali ringgalah pungkuran. KTT G20 pinake parikrama strategis turma utama pisan mangdane kebijakan sanik kemedalang side mawiguna renjakate pemekas Bali ring sejeroning makudang-kudang bage inggian ekonomi perdagangan utawi keuangan. Berkanti saking negara-negara anggota G20 melarapan kebijakan punike, kaaptiang sideng limbakang infrastruktur, industri, tur teknologi. Pemekas majeng Bali, kebijakan inucap side membuat majeng Bali, utamanya nering sektor pariwisata. Harapan kami untuk kedepannya, karena ini pelaksanaan KTT G20 adalah merupakan satu yang sangat strategis dan penting, karena di sana akan membuat suatu keputusan dalam kebijakan yang nanti akan dibuat dan mungkin akan dilaksanakan oleh negara-negara sebagai anggota G20 tersebut, itu merupakan suatu kebijakan yang bersifat strategis dalam bentuk segala aspek daripada kehidupan masyarakat dunia. Tentunya di sini adalah kebijakannya bisa berupa dalam bidang ekonomi, yaitu khususnya di bidang perdagangan, keuangan, kemudian juga dalam melaksanakan kerjasama nanti dari negara-negara anggota G20 dalam untuk infrastruktur, kemudian untuk industri, kemudian juga untuk teknologi. Nah, ini adalah semua muaranya bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat dunia. Nah, oleh karena itu harapan dari kami khususnya untuk Gung Istri Miwah Sintia Bali TV.